Sekarang kita akan tengok soalan tahun 2018, tajuk trigonometri. Soalan nomor 2, carikan cos 245 tajah. Jadi cos 245 tajah persamaan dengan negatif 0 jawaban dalam bentuk 4 tempat per sekarang kita teruskan ke B. B diberi satu pelatang unik. Ada titik B dan titik A. Masing-masing ada X koordinat, Y koordinat. Garisan ini adalah sejari, yaitu satu unik. Carikan nilai tangent alpha tambah cos beta. tangent alpha kita akan gunakan Segi segitiga bersudut tegak ini kita akan ambil opposite iaitu y koordinat bahagi dengan adjacent iaitu x koordinat jadi tangent alpha kita akan ambil y koordinatnya sifar point 88 pagi bahagi dengan X koordinatnya 0.9659 jawabannya 0.2679 kita teruskan untuk cos beta cos beta kita akan ambil cah yaitu ejection per hash hash hypotenuse dekat sini adalah satu jadi peta kita akan ambil segitiga tepat yang ada sudut peta jadi untuk cah yaitu sudut nilai adjacent nilai ini kita akan ambil nilai s koordinatnya jadi s koordinatnya adalah sifar point empat Per hash Hash adalah satu. Jadi 0.4226 Untuk cos beta Sekarang kita carikan nilai Tangent alpha tambah dengan cos beta Tangent alpha tambah cos beta Jadi kita tambahkan 0.2679 Tambah dengan point Empat, dua, dua, enam. Jadi, jawabannya adalah bersamaan dengan kosong enam sembilan sifat lima. Kita teruskan ke soalan nomor tiga. Raja tiga menunjukkan graf bagi dua fungsi trigonometri tua fungsi trigonometri kita perlu namakan L1. garis yang pertama, karisan yang pertama ini adalah fungsi pagi cos X. tita fungsi cos X. Karisan yang ketua, karisan yang ketua dia adalah sin S tajah. Sekarang kita teruskan ke B. Carikan nilai bagi M. Kita semak nilai M. Nilai M dekat sini. Apakah nilai M? Mari kita semak garis paksi X ini. Kita mula dengan 360 potong setengah 180 tarik 180 potong setengah lagi jadi 90 tarik 90 potong setengah lagi jadi m jadi apakah nilai m nilai m adalah 45 derajat jadi nilai m adalah 45 derajat Apakah nilai n bola? Mari kita semak mana satu adalah nilai n. Ya, nilai n dekat sini. Coba kita semak nilai n. Sifar. Sini satu Setengah daripada 1. Sini 0.5. jadi 0.5 macam mana boleh sampai 1 jadi setiap petak kecil ini mengambil 0.1 unit jadi 0.5, 0.6, 0.7 jadi nilai N adalah persamaan dengan 0.7 jadi kita tuliskan jawaban. nilai N adalah persamaan dengan 0.7 teruskan ke C ini adalah soalan tatan tari sudut tengahkan, sudut tuntukan jadi kita semak carikan tinggi bagi PR kita semak garisan PR jadi garisan PR dekat sini kita boleh bentukkan satu segi tiga pe sudut tegak ini adalah 19 jadi ketua-tua sudut ini akan jadi sama juga yaitu sudut 19. Sekarang bolehkah kita carikan tinggi untuk PR? Kita semak sudut 19. Kita nak carikan PR, PR adalah hubungan opposite. Lapang adalah hubungan ejection. Ada O, ada A. Ini ada kaitan dengan toa, yaitu tangent. Jadi, kita nak carikan PR per A. Kita akan pakai tangent 19 darjah. Jadi, nak carikan PR, kita akan bawa A. A berapa? A8, 8 kali dengan tangent 19 derajat. Jadi 8 kali dengan tangent 19 derajat jawabannya 2.75 meter. Soalan nomor 5. Soalan nomor 5. Rajah lima menunjukkan sebuah cuboid. Tapak mengufut EFGH G X adalah titik tengah. Okey. Bagi garis EF. Namakan sudut antara D S SATA EFGH F G Sekarang kita semak garisan S. Oke, okay. teruskan I, e, I, e, F, G, H. Dalam satah ini kita tapati ada satu titik perlu kita ekstra untuk tuliskan dia. Sekarang kita padangkan apa-apa yang sama, S yang sama tinggal T sebagai raja. D sebagai raja. X sebagai huruf yang kedua. Sekarang tinggal tinggal E, F, G, tang H. Mana satu paling dekat dengan D? Kita dapati H yang paling dekat dengan D. Jadi, huruf yang ketiga adalah H. Jadi namakan sudut di antara garis TS dengan EFGH, jawapannya adalah TSH. Seterusnya carikan sudut. Sekarang kita lukiskan sudut TSH. DSH sudut ini yang perlu kita cari. Sekarang kita dapat tak kita isi DH. Kita semak DH akan bersamaan dengan 3 cm. HS Pythagoras theorem yaitu sini 3 sini 4. Jadi T SH nilainya adalah punca kuasa 2 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 yaitu persamaan dengan 5. Sekarang boleh kita carikan sudut. Carikan sudut di SH kita akan gunakan anti Tangent. anti -tangent, tua O per A O tiga. A, lima. Jadi, tiga per lima. 3 A 5 Jadi anti-tangent 3 per 5 Jawabannya adalah 30.96 Soalan nomor 7 Nomor 7 Carikan nilai S diberi satu persamaan 3 cos 180 derajat tambah 5 sin 90 derajat. akan sama dengan 4 cos x kita selesaikan depan 3 cos 180 derajat tambah dengan 5 Sin 90 dajah Kita akan dapati nilainya adalah 2 Sekarang kita pindahkan 4 ke sebelah Akan jadikan bahagi Jadi cos x sama dengan 2 per 4 Yaitu cos x bersamaan dengan 1 per 2 sekarang kita nak carikan nilai x. Oke, okay. jadi nilai x Cikgu buat dekat sini. Nilai x kita boleh gunakan anti-kos. Satu per dua. Jadi anti-kos dia juga sama dengan. Satu per dua juga sama dengan. 0.5. Jadi cikgu tekan anti cos 0.5 sudutnya adalah 60 darjah tapi dia nak nilai x tegak sukuan yang keempat mari kita ulang kaji balik untuk sukuan yang pertama tita yang sukuan kedua kita akan buat 180 tolak tita yang sukuang ketiga, kita akan buat 180 derajat tambah tita. Akhir sekali, kita akan buat 360 tolak tita. Sekarang kita jatuh ke sukuang yang keempat, yaitu kita perlu buat 360 tolak tita. Jadi... Nilai X adalah 360 tajah tolak yaitu 60 tajah. Jadi jawabannya 300 tajah. Sekarang kita teruskan ke B. B lengkapkan Y sama dengan sin X. Kita tekan kalkulator sin 90 tajah. Jawabannya 1 sin 225 derajat, jawabannya negatif 0.71. Lukiskan Y sama dengan sine X. Jadi kita mulai dengan X sama dengan sifar, Y sama dengan sifar. X sama dengan 45 tajam. Y sama dengan 0.71. 90. Sama dengan 1. 135. Bersamaan dengan 0.71. 180. Sifat. 225 negatif. 0.7. 0.7. 270 negatif 1 negatif 1 oke okay. negatif 1 sekarang mari kita lukiskan graf ya soalan nomor 8 Raja tujuh menunjukkan ketutukan seorang penerjun papang anjal. A yang sedang diperhatikan oleh juru B. Juru latih memperhatikan A. Karisa mengufut. Ini adalah sudut tongakan. Nyatakan Karisa mengufut. Jadi Karisa mengufut dekat sini adalah si B. Nama kan sudut tongakan A dari B. Sudut tongakan dekat sini dari B. A dari B. Jadi sudut tongakannya adalah CBA. jadi Sudut tongakannya adalah CBA. Soalan B. Rajah 8 menunjukkan dua arca di atas permukaan yang rata. Titik R dan titik X adalah dua titik pada puncak arca itu. Titik T berada di antara dua arca tegak tersebut dan titik U berada t power titik x ini adalah keadaan dia. Diberi sudut tunduk tari r oke okay. sudut tunduk dari r tunduk ke t tunduk ke t tari r ini garisan mengufuk nah eh? jadi sudut tunduk 70 tajah Jadi apabila dia bentukkan Z Artinya sudut ini juga 70 tajah. Nilai ini 3 meter Carikan panjang RT Cuba kita semak apakah hubung kaitnya dengan sudut 70 tajah? 3 meter adalah O ini adalah hash. Antara so cha tua mana satu ada kaitan dengan o hash. Yaitu so. Jadi sekarang kita nak carikan arti kita boleh gunakan so. Yaitu sign 70. Jadi kita tulis sign 70 adalah persamaan dengan so. yaitu O3, 3 per RT. Jadi nak carikan RT, kita akan ambil 3 per sin 70 darjah. Jadi 3 per sin 70 darjah, kita ambil jawapan dari kalkulator. Jawapannya RT bersamaan dengan 3.1. 9 meter Tinggi SU adalah 1.75. Tinggi SU kita catatkan maklumat ah 1.75 meter. Sekarang kita teruskan soalan yang seterusnya. Hitungkan sudut STU. Mari kita semak tegakkan gambar raja mana adalah STU. STU. Sudut ini yang perlu kita cari. Kita semak apakah hubung kaitan ketua-tua maluma ini dengan sudut STU. Sudut STU 1.75 adalah opposite. 2.5 adalah injection. A dan O antara soca tua, kita boleh gunakan tua, tangent. Sekarang kita nak carikan sudut, kita akan pakai anti-tangent. Anti-tangent tua, O per A. Nilai O adalah 1.75, A adalah 2.5. Jadi, 1.75 per 2.5 kita tentukan sudut kita letak anti tangent 1.75 bahagi dengan 2.5 jadi sudutnya adalah 35 tajak soalan 9 soalan 9 rajah menunjukkan sebuah binaan dengan tapak segi empat sama PQRS pada mengufut puncak T berada dekat di atas S diberi TS adalah 50 cm namakan sudut TR antara garisan R dan P. Q R S Kita semak P Q R S Tak ada mana-mana titik yang tertinggal lah. Jadi selamat Kita semak apa huruf yang berulang R yang berulang Yang tinggal T T sebagai raja Jadi T sebagai raja R adalah huruf yang ketua Kita semak antara P Q S Mana satu paling dekat dengan T? S paling dekat dengan T. Jadi, huruf yang ketiga adalah X. Jadi, sudut T antara garis T, R dengan satah P, Q, R, S adalah T, R, S. Hitungkan sudut tersebut. Mari kita lukiskan sudut tersebut. Raja T dekat atas. polis S dekat bawah pencuri R dekat sebelah sini jadi sekarang kita nak carikan sudut ini kita semak mana satu karisan kita ada nilai TS kita tahu nilainya 50 seterusnya RS kita tahu nilainya adalah 12 Maklumat yang kita ada adalah O A Tua Kita gunakan Tangent Jadi sudut T R S Kita pakai Anti tangent Opposite 50 Per adjacent 12 Jadi jawapannya Kita ambil jawapan dari kalkulator Anti tangent 50 Per 12. Jawabannya adalah 76.5 sifar tajah. Soalan nomor 9B. Raja menunjukkan prisma tegak dengan tapak segi empat tepat. RSTU para sata mengufut Keratan rentas seragam prisma itu berbentuk segitiga sama kaki. Jadi, segi tiga sama kaki. L dan M adalah titik tengah bagi RS dan TU. Diberi KL. ah Diberi KL eh. adalah sama dengan 9 cm rs persamaan dengan 10 cm Namakan, kentang hitungkan sudut antara garis s, dan rstu kita semak satah rstu kita dapati M tang L perlu kita, perlu kita tulis juga. Sekarang tapati S yang berulan. Jadi N sebagai ketua, sebagai raja, S sebagai huruf yang ketua. Sekarang kita semak antara R, S, T, U, L, M. Mana satu paling dekat dengan N yang raja ini? Ya, kita tepati M adalah paling tegak Jadi huruf yang ketiga adalah M Jadi sudut adalah N, S, M Sekarang kita mau carikan N, S, M N tegak atas S Tan M N, M kita tahu Nilainya adalah sama dengan kl, jadi 9 cm. SM, garisang ini, SM. Jadi, kita boleh gunakan patakaris clearance. Untuk carikan SM, kita akan lukiskan t, s. M. Segitiga TSM diberi TS 12 TM 5 Kita nak carikan MS kita akan gunakan 12 kue tambah 5 square Jadi puncak pasal 2 12 kue tambah dengan 5 square setelah dia punca kawasan 2 kita dapati nilainya 13 cm jadi SM kita tahu kita pakai tambah dapat nilai 13 kita nak carikan sudut NSM ini hubungan 9 adalah oposit Hubungan dengan 13 adalah ejection. Oh tang A, kita nak carikan sudut N, S, Kita boleh gunakan tangent. Anti tangent 9 per ejection 13. Jadi jawapannya anti tangent. Anti tangent 9 per 13. Jawapannya 34.7 sifat tajam. Soalan 10 A. Eh, Raja 11 menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma dekat dengan tapak segi empat tepat. GHIJ terletak di atas satah mengufut. Namakan sus, satu garis normal kepada sata F H I E. Kita semak F H I E. Jadi garisan normal kita boleh ambil garisan TF F ataupun E ataupun H J. Jadi kita boleh nyatakan g hash adalah garisan normal ataupun x tf ataupun ij hitungkan sudut di antara karis gi dengan g hash ij kita semak G, H, I, J. Mana dia? G, H, I, J. Semua garisan, semua satah ini memang tak ada mana-mana titik tertinggal. Ah. Jadi, boleh kita tentukan sudutnya. Apa yang sama? G yang sama. Tinggal I. I sebagai raja. Oke, okay, sekarang cuba kita semak antara uh, yang potong hanya G saja, G sebagai huruf yang kedua. Sekarang kita tentukan huruf yang ketiga. Kita semak H I J. H I J. Mana satu tekat dengan I? E? Kita dapati I yang tekat dengan I. E. Jadi huruf yang ketiga kita ambil I. Maka sudut yang berada di antara garis G, e dan G, H, I, J adalah E, G, I. Sekarang kita nak carikan sudut. G, I. E, G, I. Sudut E, G, I. Kita semak. Sudut E, G, I. Kita ada nilai ini 7. Lepas itu, karisan ini boleh kita gunakan Pythagoras Theorem. Yaitu ada nilai 5, sini 12. Kita akan gunakan 12 square tambah, tambah 5 square. Yaitu 13. Jadi sekarang kita tahu EI 7. GI nilainya 13. EI 7 GI 13. Kita boleh carikan sudut EGI tengah OA. Hubungannya OA yaitu tua. Inti tangent O per A. Jadi jawapannya kita ambil ambil jawapan dari kalkulator O per A 7 per 13 Sudutnya 28.3 darjah Soalan nombor 10 Raja 12 menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak segi empat tepat ABCD. N adalah titik tengah bagi hash C. Namakan sudut bagi sata ADN tengah sata ABCD. Kita semak sata ADN. ADN. Oke, okay. tak ada mana-mana huruf yang tertinggal. Semak juga ABCD. Oke. Okay. A, B, C, D Tak ada mana-mana huruf yang tertinggal Sekarang boleh kita potong apa yang sama Yang sama dekat sini ada A dan ada T N nak yang sebagai huruf yang pertama Huruf yang kedua Kita tentukan N dulu Yang potong adalah A dan D Antara A dan D, mana satu paling tegak dengan N? Kita dapati T yang paling tegak dengan N. Jadi, kita pilih T. Antara yang tidak dipotong, P dan C. Kita semak. P dan C, C yang paling tegak dengan N. C paling tegak dengan N. Jadi, kita ambil huruf yang ketiga adalah C. Kita teruskan ke soalan yang seterusnya. Carikan, hitungkan sudut tersebut. Hitungkan sudut tersebut. Kita perlu lukiskan sudut. Eng dekat atas. Polis dekat bawah, iaitu C. D dekat sini. Pencuri dekat sini. Jadi, sudut Eng, D, C. Kita semak mana satu maklumat kita ada nilai. eng t c jadi kita ada nilai tc tc sama dengan 9 C sama dengan 4 sebab dia adalah setengah daripada 8 sekarang kita ada nilai NC dan tc mari kita isikan oke okay. kita semak sekarang kita boleh carikan sudut sudut N, T, C ini adalah maklumat O ini adalah maklumat A tua kita pakai anti tangent O per A O per A kita tekan kalkulator untuk anti tangent O per A jawabannya adalah 23.96 poin tajah